Status pesulap kadung melekat ke diri Limbat semenjak muncul dalam sebuah ajang cari bakat. Tidak saja moncer karena aliran fakir yang dikuasai, lelaki kelahiran Tegal 6 Juli 1972 mencuri perhatian dengan penampilan panggung yang eksentrik. Yang lain, ia juga tak pernah mau berbicara secara verbal, menegaskan citra magician yang dingin dan kaku. Namun, beberapa bulan terakhir, Limbat mulai berubah. Penampilan mulai rapi. Ia juga berubah ramah dan bersahabat. Melalui Cecilia Gina, putri tertua, terkonfirmasi kalau sang ayah tengah serius menekuni ilmu agama. Apa sih pada saat itu yang membuat Master ingin menjadi lebih baik? Kalau tidak, bukan hijrah. Kata ayah, hidup itu hanya sekali, jadi jangan melulu tentang dunia, tetapi tentang akhirat juga ayah harus balance lah. Apalagi ayah udah, dunia itu udah puas ya ayah, jadi buang apa lagi yang dikejar, jadi mau ke arah yang lebih positif aja. Perubahan disertai sikap positif, emosi yang biasa meledak-ledak, kini mulai mereda. Ibadah juga semakin baik dan rajin. Tetapi sang master enggan disebut telah hijrah. Dulu kan sering sholatnya bolong-bolong, tapi sekarang lebih dari 5 waktu, terus di rumah sholat berjamaah, kalau subuh gitu. Kalau Gina sendiri senang gak sih ngelihat perubahan ayah yang sekarang? Oh senang dong, karena kan lebih deket jadinya kan dengan sholat berjamaah, terus kita berdoa bareng gitu-gitu. Kayak bulan puasa kemarin juga ayah sering buka puasa di rumah bareng. Satu-satunya style yang masih dipertahankan adalah membisu. Setiap pertanyaan tak mau dijawab sendiri. Berkah. Nah tadinya kata ayah banyak sial-sial apa ya. Terus sekarang mungkin jadi lebih tenang, lebih berkah, lebih tenang aja ngejalanin segalanya. Berdampak gak sih dengan mungkin master kan juga magician gitu loh, berdampak dalam bentuk sulapnya juga atau seperti apa? Kalau dampak untuk ke arah yang jelek itu nggak ada, malah kata ayah lebih mudah yang ngejalanin, lebih kuat secara fisik, secara mental.